diri kembali. Boleh cukup baik Flavio Silva. Persik tidak dalam posisi offside. Flavio Silva kali ini coba mengelabui Dede Nasir dan masih bola dalam kaki Flavio Silva. Jayati kali ini Flavio Silva berhasil. Sebuah misteri tentang status keberadaan idola baru Persik Mania yaitu Flavio Silva. Di tengah pergantian musim baru Liga 1, tak ada kabar lagi mengenai klub baru yang akan menjadi pelabuhan karirnya di musim depan. Flavio, yang bangun ketiga Flavio, oh kini pula, dan Flavio Silva. Sempat tersirat rumor bahwa si Ucok julukan Flavio Silva itu telah diminati beberapa klub Liga 1. Namun hingga saat ini tidak diketahui secara pasti akankah Flavio Silva akan tetap bermain di Liga 1 Indonesia atau tidak. Nama Flavio Silva menjadi sorotan setelah debutnya di Liga 1 bersama Persik Kediri, ia mampu membuktikan kualitasnya kepada pelatih maupun elemen supporter Persik Mania. Bergabung pada putaran kedua musim lalu, bermain sebanyak 16 laga Flavio Silva mampu menunjukkan bahwa perannya sangat vital dalam skuad Macan Putih. Pencapaian cukup lumayan bagus bagi Flavio Silva, dalam debutnya bermain di Liga 1 Indonesia, ia mampu mencetak 7 gol dan 1 assist dalam 16 laga bersama Persik Kediri. Entah mengapa hingga berakhirnya Liga 1 musim 2020-2023, manajemen Persik Kediri belum mengumumkan mengenai apakah kontrak Flavio Silva layak diperpanjang atau tidak. Diketahui bahwa pemain kelahiran Portugal tersebut kontraknya telah berakhir pada selesainya kompetisi Liga 1 musim 2020-2023. Cukup baik kerjasama yang dibangun oleh Flavio kali ini hadapi tekanan Persita Tangerang. Masih tendangan dilepaskan dari luar kotak penalti. Fantastis! Flavio Silva! Flavio Silva, sejatinya adalah seorang pemain yang berposisi sebagai winger. Namun berkat polesan pelatih Divaldo Alves, Flavio Silva mampu menjadi ujung tombak yang haus gol di skuad Macan Putih. Manajemen Persik dan supporter Persik Mania pernah dibuat kagum saat ia bertanding melawan tim bertabur Bintang Persib Bandung, di mana Flavio tak memiliki rasa lelah dan terus berlari, hingga mampu mengecoh bek lawan di dan pada akhirnya terjadilah gol membuat Persik Kediri menang 0-2 atas Persib Bandung. Flavio Silva merupakan pemain asing berkebangsaan Portugal. Sebelum berkarir di Indonesia, ia sempat bermain untuk klub FC Monder Cange Liga 1 Luxembourg. Bermain di Liga 1 Indonesia bersama Persik Kediri. Flavio Silva mampu membuktikan tampil luar biasa. Dan kini telah menjadi sorotan bagi pecinta sepak bola-bola tanah air. Berdasarkan situs Transfer Market, nilai pasar Flavio Silva kini mencapai 2,61 miliar rupiah. Sebuah peningkatan yang sangat fantastis, mengingat sebelum bergabung dengan Macan Putih, nilai pasar Flavio Silva berada pada angka 434 juta rupiah. Kelemahan dan kelebihan setiap pemain pasti ada. Namun penampilan Flavio Silva di Persik sejauh ini cukup terbilang bagus. Diketahui, dari 4 pemain asing Persik Kediri musim lalu, manajemen telah mempertahankan 3 pemain asingnya. Renan Silva, Rohit Chen, dan Anderson Nascimento dipastikan stay bersama Macan Putih. Patut dinantikan kemanakah Ucok Flavio Silva akan berlabuh musim depan.